Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Ansaga channel teman-teman ya. Semoga sehat selalu dan salam gacor selalu. Yang melihat ini pokoknya saya doakan pokoknya tambah gacor, amin amin ya rabbal alamin. Tetap berhati-hati di jalan teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau memberikan informasi lagi seputar Gojek ya teman-teman ya. Jadi sistem benar-benar ganti lagi ya, ganti menjadi kayak dulu lagi teman-teman ya. Tapi kenapa ya kok bisa kayak gini, enggak tahu, kita nanti belum tahu penyebabnya kayak gimana. Apakah gara-gara pengambilannya terlalu jauh, diver rusak itu, dan apakah gara-gara restonya juga yang kemarin nggak dapat driver, nggak tahu ya ini kenapa ya tiba-tiba ganti. Ya kita namanya sebagai mitra, kita mau nggak mau harus mau teman-teman ya. Kalau misalkan kita nggak mau ya udah, kita resikonya mungkin pendapatannya berkurang teman-teman ya, nggak bisa maksimal lah gitu. Kalau misalkan disortir mungkin ya, nanti kalau enggak kita abaikan ya udah, kita akan mendapatkan penurunan penghasilan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi menurut saya ya ini nggak tahu ya bagaimananya ya, kita tetap pokoknya tetap, daripada kita ngomong yang kesana sini, kita intinya ngikutin saja apa maunya kantor ya teman-teman ya. Soalnya gini teman, soalnya kita mau demo kayak gimana pun, contoh misal kemarin ya demo tentang BBM harus dinaikin, tetap sama aja teman-teman ya. Atau kita kemarin nurunin itu ya potongan biar 20% lagi, nggak bisa teman-teman ya. Udah disetting sama sananya teman-teman ya, nggak tahu kenapa bisa seperti ini ya. Ya semoga lebih bisa membaik lagi teman-teman ya ke driver ya, untuk kesejahteraan driver tuh semoga ada gitu loh, biar kayak dulu lagi teman-teman ya. Kalau enggak bisa makan kayak grip lah, minimal lah bisa goret saja ya, nanti bisa GoFood saja, bisa di on off kan lah. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau Gojek ya, nggak tahu ini suspend atau nggak tahu ini gimana, ini di aktif nonaktifkan 5 menit. Tapi kalau untuk driver sorter sendiri tuh kayak gini nggak masalah teman ya. Bodo amat lah kayak gini, paling 5 menit ya udah biasa. Cuman kan dampaknya itu tadi teman-teman, itu nanti akan menjadikan penurunan penghasilan teman-teman ya. Dan kita harus pintar mencari lokasi teman-teman ya, nanti ya kita kalau kayak gini ya. Oke teman-teman, kita langsung melihat saja ya teman-teman, dari suhu-suhu di sini teman-teman ya. Komentar-komentar dari suhu-suhu yang dulu, apakah ada yang beda ya. Disuruh ambil semua orderan, tapi kalau diambil semua akun gaduh-gaduh pasti gagu ya. Pastinya itu akan menjadi gaduh-gaduh lagi, pasti akan menjadi gagu, aturan nggak jelas sama sekali ya nih ya. Sebenarnya itu jelas teman-teman, cuman ini nggak tahu seperti apa kedepannya. Intinya kita ngikutin aja lah, soalnya kita nggak bisa apa-apa teman-teman ya. Kita bisanya ya udah, kalau bang menghujat ya, kita biasanya ya bisanya ya paling cuman wah ngapal-ngapal, cuma ngomong di belakang saja teman-teman ya. Ya gimana lagi teman-teman, itu sudah peraturan sistem sana, nggak bisa diubah ya. Ya kalau mungkin sistemnya baik hati, kalau kurang kantor baik hati ya semoga bisa diubah, ada bonus lagi atau gimana kayak ya, parah ya namanya. Oke, itu ke akun Gokilat ya, ya mantap ya. Ini nggak Gokilat, ini semua ini goret sama ya nih. Tapi di daerah Jabodetabek belum kan, nanti akan menyusul sampai ke sana teman-teman ya, pasti akan merata kayak gini ya. Mana orderannya nih, udah 6 jam nggak dikasih, mana bukunya aplikator lah. Ini ya parah ini teman-teman ya, coba lihat teman-teman. Nanti bang akun sortir platinum kenyang sama gak mau ambil, kita yang gaduh-gaduh baru dikasih ya. Ini
Jadi akun-akun yang gacor itu didahulukan ya. Nah, nanti yang gagu baru dikasih namanya ampas. Kalau nggak ampas itu turayes, turahan lah namanya lah. Ini kalau nggak misal di sana nggak ada driver, akun platinum jauh-jauh dari lokasi orderan, mungkin pasti dikasihkan ke kita. Tapi kalau di situ ada driver platinum, driver gold dan driver silver, mungkin ya itu dikasihkan kepada dia. Kalau nggak yang gacor, yang basic tapi gacor itu mungkin bisa dikasihkan ke driver ya, itu teman-teman ya, gitu ya. Oh iya, cara mainnya gitu bang. Gojek mah sekarang nggak payah dulu ya, nggak tahu ya kedepannya mungkin kayak gimana, nggak tahu kita tuh sistemnya, planningnya seperti apa kedepannya nggak tahu teman-teman ya, parah banget kan, bisa ditebak ya. Padahal sebenarnya sudah membaik, tapi malah menjadi penurunan yang dan menjadikan driver meronta-ronta ya, parah sekali ya. Oke teman-teman, alih profesi ya, ini dengan alih profesi kayak gini malah saya mendukung banget teman-teman ya. Mendingan jadi tukang sayur daripada gojek, nanti nggak seberapa penghasilan dan mungkin menjadikan apa ya teman-teman, menjadikan pembicaraan yang tidak sesuai yang kita inginkan teman-teman ya. Parah, gojek aja belangsak ya teman-teman ya. Akun kayak gitu pernah gaduh cuman 2 minggu lah. Ini kan kalau gacor ya aja pas anyep habis itu balik ke gorek semula, paling masuk food 3 sehari sekarang. Nah ini kalau sudah jadi teman-teman, kalau belum jadi ya sama aja aturan goblok diterapin ya. Udah kayak orderan melimpah aja, orang kantor nggak ngotak ya. Sebenarnya tuh harusnya tuh orang kantor tuh bisa melihat situasi driver seperti apa ya, apakah orderannya lancar atau enggak, apakah customernya juga banyak, itu ya sebenarnya tuh bisa, cuman kok itu enggak bisa kayak kompromi ya, gimana enggak bisa teman-teman ya. Harusnya tuh orang kantor tuh juga keliling gimana orderannya, apakah rame ya, apakah sepi ya. Divert-divert sepi itu dipikirkan dong ya teman-teman ya, jangan yang gacor doang, tapi divert-divert tuh yang lain dipikirkan biar pendapatannya tuh bisa merata teman-teman ya. Jadi itu biar enak gitu loh, biar sama-sama mendapatkan penghasilan dan mitra semakin semangat untuk bekerja. Kalau kayak gini tidak akan semangat untuk bekerja, tapi malah menjadikan diver menjadi malas teman-teman ya. Oke teman-teman ya, bodo amat, tetap saya sortir cari order yang masuk akal gitu, saya sama bang seperti dapat dengan saya yang sama sekali. Oke, pelanggan, tapi lupa meningkatkan kualitas untuk driver. Tingkat jarak 5 km, kadang lebih apa iya, mesti jemput juga, jalan dinas terus tembok rumah apa iya, mesti lewat situ, nggak tahu kan. Semua pakai bensin, bukan pakai kota. Pikirkan juga kenyamanan driver untuk mengambil orderan yang masuk akal, segitu aja dulu ya. Jadi, pikirkanlah kantor dan kantor lah, pikirkan berapa di lapangan ya, apakah kantor juga pernah gojek atau jadi driver gojek. Seharusnya tuh orang kantor juga ada yang jadi gojek ya, berapa, dan harus memandang yang gagu loh, jangan mandang yang gagu terus diwawahkan, tapi yang gagu itu dipikirkan gitu teman-teman ya. Parah ya teman-teman kalau kayak gini ya. Ya semoga membagiannya masih banyak lagi teman-teman. Oke ya ini ya, jadi mengabaikan 1-3 kali otomatis offline bisa online kembali, dan mengabaikan 4 otomatis offline bisa online kembali setelah 5 menit, mengabaikan 5 otomatis offline bisa online kembali setelah 5 menit, mengabaikan 6 dan seterusnya otomatis offline setelah 30 menit ya masih masuk akal loh teman, cuman nggak tahu ya ini kayak gini ya, seharusnya nggak usah ada kayak ginian teman-teman. Biarkan lo saja ya, biar enak gitu loh, parah kalau gini ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan ini masih banyak lagi ya, dan masih pokoknya ngeri banget lah, masih nanti panjang kalau diterus-teruskan. Intinya kita tetap semangat, kalau misal pan pengen menjadi di Gojek, jadi kita pokoknya harus pintar mencari lokasi yang tepat, mungkin orderannya yang dekat-dekat ya. Pokoknya salam sehat terus selalu, semoga selamat sehat dan semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman. Dari yang saya segel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.